Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Bang Heri channelnya inspiratif, guys. Ya, Bang Heri sudah lama ini nggak membuat eco print ya, sudah kangen juga nih. Sekarang Bang Heri akan membuat eco print ya. Langsung kita ke tutorialnya aja, guys. Guys, langsung kita tata, guys. Guys, kita kukus, guys. Kita tunggu 2 jam lagi, guys, ya. Oke, guys. Nih, kita buka. Sampahnya tuh, guys. Nah, ini blanketnya, guys. Oke, sekarang kita ke tempat terang aja, kita angin-anginkan ya. Oke, guys, ini hasilnya, guys. Fokusin dulu, fokus. Nah, ini kain putihnya ya. Nah, terus, nah, oke, guys. Nah, ini saya mau pakai jarak kepiarnya haram agak mending nyata ya. Ini pakai, dan ini adalah penikir bunganya, dan ini masih ada. Tuh. Ya. Oh. Nah, ini kersen nih, guys. Cherry. Nah, kayak gini ini ada getahnya, guys, ujung-ujung itunya ya. Biasanya ya, nah ini. Oh, ini, guys, biarin aja sampai kering ya, seperti itu, guys. Tuh, nah yang garis-garis seperti itu yaitu penggulungannya, guys, seperti itu ya. Ini teknik kayak gitu, saya belum mendapatkan cara supaya belang-belang itu mungkin jadi motif ya, guys. Nah, sekarang kita pindah ke teras. Nah, ini, guys. Nah, ini blanketnya, guys. Ya. Ini pakai pewarna secang. Jati seperti ini. Terus, detail dari jauh. Ya. Tuh. Ini, nah. Aku
fokus. Oke ya, cukup sekian videonya mengobati kerinduan saya dan teman-teman untuk membuat ekopin lagi ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.